guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya membuat stiker WhatsApp tanpa aplikasi. Dan ini dijamin gampang banget guys. Nah jadi ini caranya tuh gampang banget guys. Kalian hanya mengirim foto ke nomor bot stiker. Nanti foto kalian itu bisa menjadi stiker otomatis. Nah seperti yang kalian tahu, cara yang aku pakai ini lagi viral di TikTok guys. Nah kadang di TikTok kan orang-orang gak pada mau kasih tahu nomor teleponnya atau nomor bot stikernya. Makanya di sini aku bakal kasih tahu ke kalian nomor bot stiker tersebut. Makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku, ayo segera subscribe supaya channel aku ini semakin berkembang dan supaya aku makin rajin lagi untuk upload video-video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi di sini kita mulai aja. Jadi pertama-tama kita save dulu nomor bot stiker tersebut. Nah di sini aku punya 2 nomor. Jadi di sini aku kasih tahu dulu ke kalian untuk nomor yang pertama. Nah ini kalian bisa langsung catat nomornya. Ini nomor bot stiker yang pertama. Nah jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian untuk nomor bot stiker yang kedua. Jadi aku kasih nama stiker part 2 ini maksudnya. Nih kalian bisa catat nomornya. Nah setelah kalian simpan, kita kembali dulu ke home. Lalu selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke WhatsApp. Dan kalian langsung cari nomor yang kalian simpen tadi, bot stiker yang pertama. Di sini aku namakan bot stiker. Nah, di sini aku tadi udah coba kirim foto, kalian bisa lihat ini dan hasilnya ini stikernya. Nah, jadi aku bakal pilih foto lagi yang baru. Tapi di sini aku pilih dulu fotonya. Nah, jadi di sini aku udah pilih fotonya. Caranya ya seperti kita kirim foto biasa, kita klik ke icon kamera ini. Nah di sini aku pakai fotonya Kak Ivan lagi, ini kita klik aja. Terus kalian jangan lupa untuk di tulisan tambah keterangan ini kita tulis hashtag stiker. Gini ya guys, lalu selanjutnya kita kirim. Kita tunggu. Nah jadi deh stikernya. Dan untuk menyimpan stikernya, misalkan kan kalian kalau kalian lihat nih di sini stikernya belum muncul. Cara memunculkannya, kita klik stiker ini terus klik tambah ke favorit. Nah jadi deh, jadi gitu guys caranya, dia ada di yang icon bintang ini stiker kita. Nah di sini aku bakal coba untuk cara yang kedua, maksudnya nomor yang kedua guys. Jadi ini untuk nomor yang kedua, di sini sama kita kirim aja gambarnya tadi yang sama. Terus misalkan kalian tuh pengen kayak ada tulisannya gitu di fotonya, tinggal kalian edit aja guys tulisannya dari foto. Hai. Terus kalian ganti warnanya. Udah deh. Misalkan gini ya. Terus kita kasih hashtag stiker. Terus kita kirim deh. Maaf ini editan tulisannya nggak rapi. Nah jadi gitu guys, muncul juga kan sama persis. Karena di stiker ini kita nggak bisa request mau kasih tambah tulisan, jadi harus kita sendiri yang ngasih tulisannya guys. Jadi dia udah otomatis, cuma khusus untuk jadiin stiker doang. Nah sama untuk menyimpan stiker tersebut, kita klik ini terus tambah ke favorit. Tada, kesimpan kan? Jadi gitu guys caranya. Nah jadi itu tadi guys caranya menambahkan stiker hanya dengan bot stiker di WhatsApp kita. Semoga cara ini berhasil di HP kalian masing-masing ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Lilinasda. Terima kasih. See you on next my video. Bye bye.